Kamera, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami SKM Group Channel Salon Mobil Panggilan Kota Pekanbaru. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada siang hari ini kami lanjut menyalon untuk yang kedua unitnya hari ini. Nah, kali ini kita menyalon mobil Suzuki R3, mobilnya Bang David. Nah, ini Bang David kita ya. Di sini saya dari luar kota, dari Tapung, untuk nyalon mobil biar lebih kincong lagi. Saya percayakan sama SKM, mudah-mudahan hasilnya sangat memuaskan. Kita tunggu hasilnya ya. Oke Bang, siap melaksanakan tugas Bang. Oke, siap. Siap, oke ya. Seperti apa kondisi mobil yang akan kami salon? Mari kita lihat. Oke, kita lihat dari mesinnya dulu. Ah, ini sebelum kita salon, ini kondisinya bos. Wah, lumayan juga nih kerak-keraknya, kita bersihkan. Ini maklum bos, mobil dari luar kota. Ini kita kinclongin lagi. Ini kap mesin bagian dalamnya. Oke, kita lihat bagian interior. Ini kondisi roda trimnya. Udah bercak-bercak nampaknya, kita bersihkan. Ini kondisi bawah bangku, bangkunya kita buka. Tidak terlalu parah kali, kita bersihkan juga semuanya. Ini kondisi dashboard. Ini boxnya. Oke. Ini udah trim tengah. Ini kondisi plafon. Plafon nih, wow, banyak bercak-bercak yang hitam bos. Ini akan dibersihkan. Ini merata semuanya yang hitam. Untuk bersihkan. Oke. Belakang. Ini. Tutup minyak. Buka keraknya. Oke. Lihat belakang. Bersihkan. Belakang. Ini. Buat belakang. Ini akan terbersihkan semuanya. Ini. Kita lihat pengemudinya, ini ada kerak-kerak penggelasnya. Kita bersihkan. Kuning. Oke. Buram juga, ada gores-gores. Ini ada gores kuku. Pudar. Sama pudar, kita kencang lagi bos. Kuning. Ini penggelasnya. Buat kerak-keraknya, lampu ini udah mulai menguning juga nih bos. Bahan pelek. Ini ada gores-gores. Apa nih bos? Cakar ayam. Kita poles. Ini lampu sama kiri kanan dah mulai menguning. Ini bahan pelek. Ini binti-binti aspal. Ini hitam. Kita poles. Kita poles kuku. Sama kiri kanan pelek ke belakang. Oke, untuk video setelah salon nanti kami akan videokan lagi. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa di subscribe. Nah, subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Antut. Bos, coba kita lihat kacanya. Nampak ya bos? Nampak bos. Oke, seperti biasa sebelum kita poles, kita buang dulu jamur-jamur, bodi, kaca, pintunya semuanya ini. Oke? Oke. Oke bos. Buang sampai berkerak bos. Kesat juga ya bos? Nampak bedanya bos? Nampak bos. Nah, ini yang sudah terbuang jamurnya, ini belum lagi bos. Oke bos. Oke, kita buat bodi ini. Kita buang juga semua ini bos. Kerak.
Oke, pincelang lagi, bos. Pincelang, bos. Baru kita poles merata lagi semuanya. Mantul. Mantul. Ya. Ini bos kita mantul, bos. Oke, jauh-jauh datang dari luar kota. Oke, tunggu video kami selanjutnya. Oke, bos. Ini proses pemolesan body, bos. Bagian kap mesinnya. Lihat, bos. Yang di sebelah kiri ini, bos. Yang kita sedang kita poles, bos. Udah kelihatan kinclong, bos. Yang tadinya buram, banyak goresan salus, sekarang sudah kinclong seperti baru lagi, bos. Sebelah kanan ini belum kita poles lagi, bos. Masih buram, masih banyak goresan salusnya nih, bos. Di batasnya, bos. Oke, bos, coba kita lihat, bos. Ini sebelah kanan ini masih banyak goresan salusnya, bos. Cakar-cakar ayam, bos. Oke, bos. Oke, kalau ada mobil bos-bos yang buram-buram, bos, yang gores-gores, bos, jangan lupa, bos, hubungi aja SKM Group Channel, dijamin kinclong seperti baru lagi, bos. Mantul, bos. Mantul. Coba kita lihat, bos. Oke. Nampak, bos. Oke, bos. Tadinya yang ada gores-goresan cakar ayam, sekarang sudah kinclong merata. Sudah kembali ke seperti baru lagi, bos. Dan ya, bos, sudah kembali mulus ya, bos. Bikin kinclong, mantul pokoknya. Oke. Tunggu video kami selanjutnya. Halo, bos. Selamat sore, bos. Sore, bos. Lembur kita nampaknya malam ini, bos. Iya, bos. Udah mulai gelap nih. Ya. Perdana kita lembur bulan puasa nih. Oke, bos. Semangat. Oke, bos, coba kita lihat nih perbedaan mesin R3 nih. Yang sebelah kanan sudah dibersihkan, sudah kinclong. Sebelah kiri belum lagi, bos, di batasnya. Oke, separuh, nampak perbedaannya, bos? Nampak, bos. Oke, ini bos, sebelah kemarin ini masih selepong. Belum dibersihkan lagi, bos. Sebelah kerak-keraknya, ini sebelah kemarin. Ini, sudah kinclong. Batasnya, bos. Ini juga perbedaan kap mesin bagian dalamnya, sebelah kanan sudah, sebelah kiri belum lagi, bos, tengah-tengah batasnya, bos. Ini perbedaannya, bos. Nampak, bos. Oke, terlihat lagi perbedaan ban velg depan dan belakang. Untuk sebelah depan ini belum lagi, bos, masih tebal kerak-keraknya nih, bos, lepong, belum dibersih lagi, ban juga masih kotor. Oke, terlihat perbedaannya sama yang belakang. Belakang, wow, udah cingklong, bos, seperti baru lagi. Nih, bersih, kincong, berdilau. Terus, terlihat lagi perbedaan bodi. Untuk bodi, ya ini bos, sebelah kanan satu poles sudah kinclong, sebelah kiri belum lagi, bos, batasnya tengah-tengah. Nampaknya perbedaannya, bos. Nampak, bos. Terus sampai ke batang kaca juga, bos, karena sudah kiri belum lagi. Nampaknya perbedaannya. Oke, terlihat perbedaan dalam ada, bos. Oke, bos. Door trim. Door trim, ini bos, sebelah kanan sudah, sebelah kiri belum lagi, bos, di batasnya, tengah-tengah. Nah, ya, nampaknya perbedaannya, bos. Nampak, bos. Juga perbedaan jok, perbedaan jok, ini bos. Sebelah kanan sudah, sebelah kiri belum lagi, bos, di batasnya, bos, paru. Nah, ini masih banyak daki-dakinya. Masih menghitam, bos. Iya, bos. Ini udah berdarah lagi, di batasnya, bos. Terus sampai ke kara-kara pejak kakinya, bos, kanan sudah, kiri belum lagi. Oke, terlihat lagi perbedaan plafon. Untuk perbedaan plafon nih, bos, sebelah kanan belum, sebelah kiri sudah, di batasnya tengah-tengah, separuh, bos. Oke, nampaknya perbedaannya, bos. Nampak, bos. Oke, itu juga perbedaan lantai. Sebelah kiri sudah, sebelah kanan belum lagi, bos, tengah-tengah batasnya. Oke, untuk sampai bersih semuanya, nanti kami akan videoin lagi. Jangan kemana-mana, bos, ikuti terus video selanjutnya. Oke, mantul. Mantul. Oke, good job. Wah, udah gelap hari, bos. Iya, bos. Malam lembur kita nih. Kering goreng lu, bos. Wah, buka puasa. Buka puasa, minumannya udah habis satu cere. Udah, bos. Maknyus. Gorengan. Wah, mantul. Ini bos kita lagi nyantai juga. Mantul, buka puasa. Lembur. Oke, bos. Nah, ini bapakku nampak, bos, sudah bersih, sudah kinclong.
Nih, sengaja video kan, soalnya mau masuk mangku lagi, bos. Oke, mana mangkunya, bos? Ada, bos, tuh, bos. Wah, udah kinclong. Kita akan masuk lagi, bos. Oke. Oke, mantul, bang. Mantul, bos. Mantul. Mantul. Wah, ini abang ganteng ya. Oke. Kamera, action. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai kerjaan kami malam ini menyalon mobil Suzuki R3, mobilnya Bang David. Nah, ini bos kita Bang David. Seperti apa sih kerjaannya, Bang? Oke, alhamdulillah. Yang pertama terima kasih buat SKM, hasil yang sangat memuaskan, salon yang sangat memuaskan, hasil yang sangat memuaskan bagi kawan-kawan yang ada di luar kota. Segera hubungin channel YouTube SKM karena hasilnya sangat memuaskan. Saya jauh-jauh dari luar kota datang ke Pekanbaru untuk salon mobil ini. Hasilnya luar biasa, mantul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih juga, Bang. Terima kasih. Oke, salam kinclong dari Tapung. Salam kinclong. Oke, seperti apa kondisi mobil yang setelah salon? Mari kita lihat. Oke. Oke, telat mesinnya. Ini sesudah tersalon, Pak Bos sudah bersih dah kinclong. Ini bisa kita bedakan sebelum tadi. Bos, sama kinclong lagi, nekat mesin bagian dalamnya. Kinclong habis. Oke, kita lihat bagian interior. Ini kondisi rear trimnya, Pak Bos. Di dalam ada kakinya dah, ada kinclong. Ini dashboardnya, kinclong, kinclong dah, bos. Oke, ini bangku kita buka tadi, kinclong habis. Oke, ini ada trimnya, kinclong, bangku, kinclong habis. Ini pelapon, tadi banyak bercak-bercaknya, sekarang sudah kinclong lagi, bos, baru lagi. Oke, nah ini. Kinclong habis. Oke, belakang. Nih, belakang. Nih, pok juga ada kinclong. Buka, bos. Kinclong. Oke. Belakang. Nih, sel-selnya hilang dari daging dah. Kerak-keraknya. Kinclong. Betul belakang. Oke, ini telat pengemudian, Pak Bos. Kinclong. Lelang kerap-kerap penggilasnya. Oke, lampu sorot kita, bos. Jambur kita. Bang, pelek. Lelang kerap-kerap jamburnya. Kinclong. Jambur-jambur salusnya. Oke. Kinclong habis. Lampu pelek. Oke, lampunya, hilang kuning-kuningnya. Kapnya. Kinclong. Lampunya. Kinclong lagi, bos. Oke. Lampu pelek. Oke. Nah, yang bodinya. Bos, sama kinclong lagi, bos. Yang bercak-becaknya terus sampai ke atas. Kinclong habis. Ini bentuk aspa. Bawa salus, ini bahan pelet. Kembali warna asin lagi. Oke. Ini posisi kita menyalon ini di perumahan Unri, Jalan Guru Dasakti, Panam, Pekanbaru. Oke, udah malam hari ini, bos. Gelap-gelap nampak lagi lampu rumah orang. Oke. Mantul. Nah, ini nomor telepon kita, bos. Yang mau salon mobil silahkan dicatat. Siap datang ke alamat bos-bos semua untuk menyalon mobil kesayangannya. Oke. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa di subscribe. Nah, subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul. Oke. Oke, Bang David. Foto dulu, Bang. Iya, bos kita. SKM salam kinclong mantul. Mantul. Oke, bang. 1, 2, 3. Mantul.